Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang. Kebetulan ini saya melakukan pertama ini untuk melakukan pencucian kandang, pembersihan kandang ini teman-teman. Tapi lagi ini mesin saya ini, mesin sprayer saya, mesin Steam ini, kalau dinyalakan ini teman-teman, dia enggak ini, dia tidak keras semburannya. Kemarin ini pernah juga kasusnya seperti itu, ada di video saya di playlist kemarin, tapi itu saya karetnya yang saya ganti. Kalau sekarang ini setelah saya buka, ternyata dia kerusakannya di sini teman-teman. Jadi kita buka di bawah sini teman-teman, ini yang baut 2 ini, kebetulan dia pakai baut 2. Setelah itu kita cek ya, kita buka di dalam. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini yang bermasalah ini teman-teman, yang ada ini yang pakai karet ini. Ini jadi kalau mesinnya nyala ini, dia akan seperti ini, bermain di sini teman-teman, seperti ini. Nah, jadi ini yang bermasalah ini, yang 3 ini. Kebetulan yang ujung ini dia patah teman-teman, peraknya di dalam. Jadi rencana saya mau ganti ini, saya mau buka dulu untuk saya carikan di toko, biasanya ada di toko ini dijual ini teman-teman. Jadi oke, ini dia, ini dia teman-teman yang patah ini. Ini dia, ini patahannya. Ini kemarin saya sempat buka juga ini, ternyata setelah mesinnya saya coba, ini semburannya tidak mau kencang ini. Saya cek di sini, ternyata dia di sini teman-teman. Oke, kita carikan dulu yang baru ya teman-teman, di nanti saya kasih lagi cara pasangnya. Ini sangat gampang ini teman-teman, kita tinggal keluarkan saja ini peraknya di dalam, kemudian kita sambung lagi seperti ini ya, seperti ini, kemudian kita pasang ini kembali seperti ini. Ini sangat gampang ini teman-teman. Oke, jadi kalau ada teman-teman terutama yang menggunakan mesin Steam untuk pembersihan kandangnya, kalau dia bermasalah dicek saja di situ, di karet yang 3 ini. Ini bisa juga kita ganti di sini teman-teman, ini yang karet ini, yang 3 ini. Ini bisa kita ganti satu pasang semua itu, yang 9 bisa juga di situ. Jadi ada 2 faktor ini. Kalau yang kemarin kasus yang pertama, dia di sini teman-teman, yang sudah kalahin kartunya. Jadi saya ganti yang, karena kalau saya tidak salah dia 3-3 di sini, karet dia pakai di sini. Jadi ini kita ganti semua. Yang 3 set itu ada 9, dia punya karet. Oke, kita lanjut. Let's go. Yang
patah ini teman-teman peraknya. Yang ini. Ini patahannya. Ini dia patahannya banyak ini teman-teman. Ini hancur total ini. Jadi kebetulan saya sudah belikan di toko ini. Jadi saya sudah rencana mau diganti. Ini yang baru. Selesai teman-teman. Teman-teman, setelah kita melakukan pergantian karet tadi, peraknya yang patah, jadi ini cukup panjang ini.
Oke. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Jadi hanya pengalaman saja ini. Saya bagikan lagi ke teman-teman, khususnya pemakai